Laki melecur di badan akibat kebakaran enjin bot di Pulau Papan di perairan Labuan. Mangsa Abang Jafarudin Muhammad, 37 tahun, dipercayai sedang menghidupkan enjin bot sebelum ia terbakar dan menyambar badannya. Timbalan Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Labuan, Komander Maritim Nur Bakari Abu Bakar menyatakan menerima laporan kejadian itu pada jam 7.40 pagi tadi. Kebakaran enjin bot itu dipercayai akibat terdapat kebocoran minyak dan litar pintas. Berikutan itu, mangsa dikejarkan ke jeti APMM Labuan oleh sebuah bot peronda maritim yang sedang beroperasi. Mangsa seterusnya dibawa ke Hospital Nucleus Labuan untuk rawatan lanjut.